Okay guys, assalamualaikum. Di video kali ini gua akan berbagi tips, yaitu cara mengatasi stick PS3 kita mati ya, nggak bisa berfungsi. Nah, ketika kita nyalakan tombol home ya nggak bisa, ataupun ketika kita akan mengecasnya nggak bisa ya. Okay, nah di sini gua sudah ngecasnya nggak bisa ya. Dan kita pastikan ya, kemungkinan apakah dari kabelnya ya, kita pindahkan. Oke, nah di sini gue pindahkan kabel yang oke juga, tetap masih ya tidak nyala. Ya, sudah gue tekan tombolnya ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman? Cukup menyediakan dari tusuk dari SIM card ataupun jarum ya. Oke, untuk menusuk tombol reset ya yang berada di dalam sini ya. Oke, di belakang stick ya yang kecil. Oke, nah lubang kecil ini ya kita tusuk ya teman-teman. Nah, di lubang sini langsung aja kita tusuk di dalamnya ya, ada tombol ya, sampai bunyi klek ya. Nah, sudah bunyi klek ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah terkoneksi ya, setelah kita tekan tombol reset yang ada di belakang stick ya teman-teman. Oke, sangat berguna ya buat teman-teman yang sticknya mati total ya, tidak bisa sama sekali dinyalakan ya, baik itu dari tombol home nya ataupun dari ketika teman-teman mencolokkan kabel USB charge nya Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.